Very good to know. Si Teteh ini baca tawasul buku ini tuh, buku ini. Kamu kemana? Kamu di mana? Waktu Teteh ini baca ini, kamu di mana? Oh, bukan di dalam. Gak bisa. Gak bisa ke dalam kalau baca ini. Kalau nggak baca ini, bisa. Kamu dari orang tuanya, dari datunya, nenek moyangnya, apa dari masuk sendiri? Datunya. Dari datunya yang mana? Jalur bapak, jalur ibu? Jalur ibu. Ibunya sendiri yang ngasih atau turunan langsung? Kamu pindih-pindih. Oh, yang ganjil. Maksudnya yang ganjil gimana itu? Jadi, kamu ini dari ibunya. Kamu kenapa bisa sama ibunya? Kamu bisa, kenapa kok bisa sama ibunya? Enggak, sebelumnya ibunya si perempuan ini, ya. Kenapa bisa dapetin kamu? Dari mana dapetin kamu? Datang kamu ke ibunya dari mana? Apa? Kamu apa? Kamu yang pilih. Lah sebelumnya dari mana? Sebelum ibu. Dari mana? Dari atasnya lagi? Sudah berapa turunan? Sudah berapa turunan? Baru tiga. Ini yang ketiga? Nah, sebelumnya itu yang pertama kali dapetin kamu itu dari mana? Dari amalan kah? Dari manggil kamu kah? Manggil kamu. Untuk apa manggil kamu? Kekuatan. Kekuatan. Kenapa kamu ingin menjaga perempuan ini? Sayang. Sayangnya kenapa? Baik. Supaya nggak ada orang yang menyakitin dia. Oh gitu. Tapi kenapa kok dia sering bingung itu? Apa? Main. Dari luar. Dari luar mana? Banyak yang dari luar. Kalau apa? Kalau nggak ada saya, udah mati dia. Oh, kalau nggak ada kamu, udah mati. Udah pernah dihantui. Yang namanya apa? Siapa? Usahanya. Usahanya suami. Dihantui orang. Kamu jaga. Kamu jaga suami istri ini. Tapi kamu nggak pernah masuk ke suaminya, nggak jaga ini aja. Oh, kenapa nggak jaga? Terus nanti kalau ini meninggal, kamu turun ke anaknya gitu, yang perempuan itu, kecil itu. Oh. Kamu muslim bukan? Bukan ya, bukan muslim. Makanya sholatnya dia ngambar-ngambar. Kamu kan yang menyebabkan dia juga malas sholat kan? Iya kan? Aku aja, ayo aku deh. Kamu nggak ada pasangan sendiri, kenapa nggak cari pasangan? Kan ada yang jomblo. Aden. Nggak mau cari pasangan. Aden. Udah deh, mumpung ada yang mau deh. Perempuan kan? Perempuan apa lagi? Nenek-nenek ya. Gini aja Nek, kamu gak usah takut, saya tuh orangnya caranya santun, halus, lembut. Ya, kamu lihat sendiri muka saya, gak ada kasar-kasarnya. Ya, Nek, kamu bisa lihat muka saya gak? Bisa? Nenek, dengerin saya baik-baik. Nenek capek begini, apalagi sudah ketemu saya. Belum nanti ketemu murid saya yang agak aneh, Aden. Lebih repot lagi, dikejar-kejar. Dikawinin.
saya ingin ini berbuat baik sama nenek. Jadi nenek mau saya pindahkan, tapi nenek putus dan saya masukkan Islam. Nenek, rambut kamu itu loh panjang betul. Oh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Nah, saya juga bisa. Kamu nggak kasihan sama perempuan ini? Kalau menjaga itu bukan begini caranya. Kamu malah bikin anak ini, ya perempuan ini, bermasalah, sakit-sakitan, emosian sama suaminya, marah-marah sama anak, nggak jelas kan gara-gara kamu. Oh, ketawa lah. Oh, ntar yang atas turun. Oh, banyak yang nonton. Jangan ketawa, dia mau ketawa. Oh ya, Anas ya? Ya, enggak. Taruh sini. Nah, tuh, saya tangan kosong. Sudah tua, jangan ngamukan ah, capek. Jangan marah-marah. Kuat. Tapi nenek putus dan saya masukkan Islam. Saya menjamin nenek hidup bahagia. Ah? Jangan ikut campur. Oh, saya sukanya nasi campur. Sama es campur. Nenek. Tapi nenek tanya dulu deh sama nenek Khadijah. Kodinya masih mau gak sama nenek? Tanya coba. Hah? Apa? Gak mau. Berarti amalan ini untuk membentengi dia ya? Dari kamu juga sebenarnya. Ya kan? Tahu saya. Pura-pura kamu. Rambut kamu itu loh panjang betul. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Oh, saya juga bisa.